sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Sebelum terbit matahari, lisoy Bang Harto. Lisoy. Lama-lama curiga aku sama kau, Bang. Jangan-jangan enggak buta kau ya. Kamu Milea ya? Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Saudara Lun, aktor Teuku Rifnu Wikana angkat bicara terkait keberadaan bioskop di Aceh. Pelaku seni peran ini memandang bioskop tak akan menjadi penghalang buat para filmmaker dalam berkarya. Pasalnya, dengan kehadiran teknologi, apresiasi bisa datang dari mana saja. Beber Rifnu saat bertandang ke kantor Harian Serambi Indonesia di Menasa Manyang Ingin Jaya Aceh Besar pada Selasa 8 Mei 2018. Punya film lebih ke kesempatan atau kita juga nggak punya bioskop misalnya. Nah, jangan gimana? Sekarang itu di Jakarta justru bioskop itu bukan lagi jadi tolak ukur. Ada Netflix, ada Hooks, ada macam-macam yang sekarang itu mereka itu berani bayar sekian M kalau kita bikin karya yang benar. Pokoknya sekarang itu bikin karya yang bagus aja. Bikin karya yang bagus, coba ajukan ke Hook, ke HBO, atau ke Netflix, atau banyak banget aplikasi-aplikasi seperti itu sekarang itu yang mau membeli karya kita tanpa harus ke bioskop. Dunia aja mengakui gitu kan. Kenapa kita kok tiba-tiba melupakan gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, yang diberikan, yang didapat orang Aceh, baik itu dari konflik yang berkepanjangan, kemudian bencana, kemudian banyak sekali lah yang dialami di Aceh. Itu berbeda dari manusia-manusia Indonesia lainnya, jadi itu yang membuat pijakannya itu udah benar, udah kuat gitu. Mau dihantam apapun itu udah kebal gitu, udah tangguh. Jadi aku pikir sih, lewat film, lewat seni dan budaya, kalau misalnya Aceh itu bisa muncul anak-anak mudanya, aku yakin sih, nggak lama itu udah bisa mengambil posisi di nasional. Ya untuk anak-anak Aceh yang suka dengan dunia film, saya pikir cara terbaik untuk menjadi sutradara filmmaker yang bagus adalah bikin karya terus. Bikin karya terus. Pokoknya aku sebagai asli dari sini berharap mudah-mudahan ada regenerasi di film, baik itu aktor, sutradara, produser, dan lain-lain. Kita bisa ngobrol terus, kita bisa saling berbagi kapanpun waktunya. Kalau seandainya saya diundang ke sini lagi membawa kawan-kawan dari sana, kita siap untuk Aceh. Insya Allah. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.